KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K dalam program Bina Upaya Guru, di mana di sini kita nak sama-sama melihat kemenjadian guru, hala tuju mereka sama ada menjadi guru biasa, ingin menjadi pensyarah mahupun berkhidmat di bahagian pentadbiran. Satu lagi topik yang kita nak bincangkan bersama-sama, yang kita nak kupas bersama-sama agar lebih jelas, lebih cerah kepada semua yang menonton Bina Upaya Guru pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi kepada tetamu-tetamu kita hari ini, topik yang kita bincangkan hari ini ialah pembangunan profesionalisme berterusan PPB-PPP. Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom kita nak perkenalkan dan mempersilakan kedua-dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, manis orangnya, Dr. Mazita binti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Apa khabar, Dr.? Terima kasih, Nisa. Terima kasih sudi bersama-sama kami. Dr. Mazita tidak bersendirian. Hari ini rakan setugasnya Encik Syarani bin Muhammad Said, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM, turut bersama kami. Selamat datang Encik Syarani. Selamat datang, terima kasih Nisa. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Kita sedia maklum, guru-guru ataupun kita panggil pegawai perkhidmatan pendidikan PPP, mereka ni tulang belakang, mereka ni penggerak kepada kecemerlangan institusi-institusi di bawah KPM di seluruh Malaysia. Jadi bagaimana sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM nak memastikan mereka-mereka ini PPP ini dapat melaksanakan tugas dengan baik, dapat melaksanakan tugas dengan berkesan, nak memastikan kemenjadian murid? Apakah usaha-usaha KPM yang telah dilaksanakan, khususnya kita nak orang kata apa, berdasarkan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Mungkin Dr. Mazita boleh kongsikan kepada penonton kita. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bagi pihak BPG lah. Baik. Ingin menyatakan bahawa kerajaan kita telah melancarkan pelan pembangunan pendidikan bermula tahun 2013 hingga 2025. Dalam pelan ini ada terdapat 11 anjakan. Baik. Salah satu daripada anjakan tu, anjakan keempat, adalah menjadikan guru sebagai profesion pilihan. Dan kini PPPM berada dalam gelombang yang ketiga, dia fasa terakhir lah. Baik. Jadi usaha Kementerian Pendidikan ni ialah untuk memastikan semua PPP guru khususnya agar sentiasa committed dan berkualiti dan kompeten dalam menyampaikan perkhidmatan mereka. Baik. Khususnya PDP lah, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Di sini ialah dalam strategi anggaran keempat ni, kita ingin memastikan bahawa guru-guru mendapat ilmu pengetahuan, kemahiran, kerana mereka perlu menggunapakai dari sisi kreativiti dan inovasi mereka bagi menyampaikan pendidikan dengan lebih berkesan. Kes ini kita memberi tumpuan kepada kepulangan guru dan juga latihan-latihan yang berasaskan sekolah, diminta untuk melengkapkan diri dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan ini dengan program-program latihan yang kita atur secara terancang. Baik. Dan lebih bersistematik dari segi grade jawatan dan juga dari segi laluan kerjaya mereka. Baik. So dalam kes ini kita selaras dengan perkeliling perkhidmatan pendidikan KPM bilangan 1 2001 dan juga perkeliling bilangan 6 2005. Baik. Yang berkaitan dengan dasar latihan sumber manusia di sektor awam, mengendaki atau menetapkan bahawa penjawat awam perlu melengkapkan diri dan juga berusaha untuk memastikan bahawa peningkatan kepada sikap kemahiran pengetahuan bersesuaian dengan kerja buat yang mereka laksanakan dengan baik. Mana
Baik, sebenarnya saya tertarik bila Puan Dan sebutkan tentang pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan, di mana program ini bermula daripada hari pertama mereka menjawat sebagai pegawai perkhidmat sehingga mereka bersara. Jadi kita nak tahu bagaimana PPB ini berbeza, apa bezanya dalam kalangan pegawai baru dengan pegawai yang telah pun berkhidmat untuk satu-satu tempoh tertentu. Mungkin ada yang lama sedikit, mungkin ada yang baru. Doktor boleh kongsikan, silakan. Okey, baik. Dalam tempoh perkhidmatan seorang guru lah atau PPP ni, ia bermula daripada pra perkhidmatan lah. Daripada pra perkhidmatan sehinggalah pra peseraan ni. Dalam tempoh ini dari segi PBB, maksudnya pembangunan profesionalisme keguruan yang secara berterusan, dari peringkat awal kita melalui 5 peringkat lah. Pertama ialah berkaitan dengan pra perkhidmatan. Maksudnya bakal-bakal pendidik ini telah dimintalah untuk dipastikan luluslah dalam dia pra perkhidmatan bakal guru ni yang dianjurkan oleh IPGM ataupun IPT. Selepas mereka lulus dan memohon dan pada tahap DG41 yang telah dilantik oleh mereka, yang dilantik oleh SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, mereka dikategori sebagai guru novice. Maksudnya di sini mereka lebih kepada sebagai guru baru. Mereka perlu melalui PTM khusus yang berkaitan dengan pengesahan jawatan PTM, iaitu dan juga PPGB. Itu satu program yang diusahakan oleh BPG untuk memastikan bahawa guru-guru baru ini mendapat maklumat yang tepat walaupun telah melalui proses pra-perkhidmatan tadi. Dari sini kesediaan mereka untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi dua program ini pada kita sangat penting pada seorang guru baru novice. Dan seterusnya selepas program tersebut selepas satu tempoh itu kepada tempoh yang seterusnya, iaitu pertengahan, iaitu mereka perlu mendapatkan terus kepada kompetensi umum, kompetensi umum dan juga kompetensi umum generik dan juga fungsional. Jadi kepada subjek atau bahan-bahan yang diperlukan perlulah sesuai dengan apa yang diperlukan oleh para pendidik lah. Dalam pada masa itu, iaitu mereka perlu mendapat bidang kepakaran utama. So daripada tempoh tersebut, mereka perlu berusaha untuk mendapatkan kepakaran, dan kita berharap satu laluan SME, subject matter expert. Ada 3 laluan, satu laluan kepimpinan, satu laluan PDP dan satu subject matter expert ini dilaluilah oleh para pendidik kita sekiranya boleh pilih. Dan satu tempoh yang terakhir ialah pada peringkat pra-persaraan lah, peringkat terakhir. Baik, kita ada banyak lagi soalan yang kita nak tanyakan kepada mungkin Cik Syahrani pula selepas ini. Sebelum itu kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Masih berbicara mengenai topik kita hari ini, pembangunan profesionalisme berterusan PPBPPP di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Saya nak tahu bagaimana sebenarnya, mungkin soalan kepada Encik Syahrani, apa langkah-langkah ataupun pelaksanaan bagi usaha-usaha untuk memantapkan lagi, untuk memastikan guru-guru kita ni, PPP kita ni berkhidmat dengan orang kata apa, kompeten, dengan berkualiti sepanjang perkhidmatan mereka. Boleh Encik Syahrani kongsikan? Baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang dihormati penonton. Jadi kalau tadi kita dah mendengar tentang hasrat, Kementerian Pendidikan tentang pembangunan profesional keguruan dalam usaha melahirkan guru ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan yang kompeten dan berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatan, yang diterjemahkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 melalui anjakan 4 tadi kan? Anjakan 4, betul. Okay, iaitu mentransformasi keguruan menjadi profesion pilihan. Jadi sekarang kita akan melihat pula bagaimanakah pelaksanaan
aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan itu dilaksanakan. Baik. Okey, jadi secara prinsipnya pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan ini dia menitik beratkan kepada impak dan juga keberkesanan program. Baik. Ya. Kemudian ia juga melihat kepada amalan berbelanja secara berhemat berdasarkan peruntukan yang diperolehi dan digunapakai untuk pelaksanaan aktiviti PPB tadi. Baik. Dan kita juga melihat kepada pulangan nilai bagi setiap sen tadi yang digunapakai untuk pelaksanaan aktiviti PPB tadi, dibelanjakan agar ianya selaras dengan dasar pelaksanaan bajet berasaskan outcome ataupun outcome-based budget. Menarik. Itu dari segi prinsip pelaksanaan PPB. Okey, sekarang kita melihat bagaimanakah PPB itu dilaksanakan. Jadi PPB ini dia terbahagi kepada empat peringkat. Okey, yang pertama peringkat mengenal pasti keperluan. Bagaimanakah kita nak merancang suatu pelaksanaan aktiviti PPB. Peringkat awalnya kita di peringkat kementerian melalui BPG kita akan melihat dari segi keperluan apakah fokus-fokus latihan ataupun aktiviti PPB yang perlu dilaksanakan pada tahun berkenaan. Di situ nanti kita akan menggunapakai beberapa kaedah untuk mengenal pasti tadi keperluan tadi itu. Antaranya adalah secara melaksanakan analisis keperluan latihan ataupun training need analysis. Ya. Kita juga merujuk kepada apa yang terkandung dalam dokumen PPPM tadi 2013-2025. Kemudian kita juga melihat mempertimbangkan kepada dasar-dasar sedia ada dan dasar-dasar baharu yang berkuat kuasa. Dan kita juga melihat mengambil kira juga keputusan-keputusan yang diputuskan dalam mesyuarat-mesyuarat pengurusan tertinggi di KPM. Jadi iaitu dari segi mengenal pasti keperluan untuk melaksanakan PPB dan kemudian kita pergi kepada peringkat yang seterusnya iaitu dari segi perancangannya. Baik. Nah, tadi kita dah kenal pasti, sekarang kita nak membuat perancangan. Ya, nak bagaimana merancang. Perancangan itu dibuat? Perancangan itu dibuat dengan memberikan ataupun menyenaraikan apakah input-input latihan yang akan dilaksanakan sama ada di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat bahagian, maksudnya di berbagai institusi di bawah KPM. Jadi di situ nanti kita akan terjemahkan perancangan itu melalui aktiviti dalam anggaran belanja mengurus. Maknanya perancangan itu berbeza mengikut jenis-jenis institusi? Dia berbeza sebab keperluannya berbeza-beza. Sebab pasal itu tadi kita ada sebut training need analysis. Ya, daripada analisis keperluan latihan tadi, kita boleh kenal pasti di institusi-institusi tertentu apa keperluan utamanya untuk pelaksanaan aktiviti PPB itu. Okey, tadi fasa apa mengenal pasti keperluan, kemudian fasa perancangan, fasa yang seterusnya adalah fasa pelaksanaan. Ya. Tadi kita dah kenal pasti, kita dah dapat dia punya perancangan yang diterjemahkan dalam bentuk perancangan dalam anggaran belanja mengurus. Di situ datangnya bajetnya, berapa bajet yang akan diperlukan, kemudian bajet itu kita angkat kepada bahagian kewangan untuk mendapatkan kelulusan bajet itu. Sekarang bajet itu dah turun. Jadi bajet itu diagihkan kepada institusi-institusi tadi dan fasa seterusnya adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu digerakkan seperti mana apa yang dirancang dalam apa perancangan tadilah. Dan akhirnya sekali bila dah dilaksanakan maka di situ akan berlakunya perekodan. Perekodan itu maksudnya kita merekod apa yang telah dilaksanakan itu dalam sistem SPLKPM supaya ianya boleh memberikan satu pulangan ataupun sebagai jumlah hari khusus yang dilaksanakan. Baiklah, kita akan rehat seketika sebelum kita menyambung perbualan dan perbincangan kita hari ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM bersama saya Dr. Marzita dan Cik Syarani membincangkan topik kita pembangunan profesionalisme berterusan PPB-PPP di mana kita dapat tahu, kita sedia maklum pandemik yang melanda ni memberi kesan yang sangat-sangat mendalam kepada semua orang, kepada warga pendidik, kepada setiap segenap lapisan masyarakat termasuklah guru, pegawai perkhidmatan pendidikan dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya hala tuju pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan setelah negara kita memasuki fasa endemik COVID-19 ni. Mungkin Dr. Mazita boleh kongsikan? Silakan. Baik. Kita semua maklum Nisa bahawa pandemik COVID yang 2020 so sangat terkejutlah semua orang dan termasuk guru-guru dan di segi sistem pendidikan kita juga ada perubahan drastik. Agak mencabar. Dalam tempoh ini sebelum ini kita telah menggunakan digital juga lah, tetapi dalam
promosi berperekat. Kita tak secara drastik. Tapi kali ini apabila COVID-19 datang, kita guru-guru macam agak rasa terkejutlah juga dengan murid-murid di rumah dan kita melaksanakan PDPR. Maksudnya kita PDP kita berlangsung di rumah, guru apa di rumah. Dan dalam usaha ini kita melihat bahawa dalam keadaan tiba-tiba macam tu. Jadi kita belum kita sudah merancang yang sebelum ni, tetapi tidaklah secara orang kata skala penuh. Tetapi selepas kes ini dan sebelum ni, kita telah dalam RMK 12 telah meluluskan bahawa kita ada dalam bawah teras 2, teras 2 iaitu pemantapan pembangunan profesionalisma digital pendidik. Maksudnya di sini memang kita KPM memang akan untuk 2022 hingga 2025. Dan dalam tempoh ini kita akan memberi PBB tadi untuk peningkatan kompeten kepada guru dalam digital. Dalam kes ini tahap-tahap tu kita telah membuat saringan. Tahap guru-guru ni segi tahap saringan, tahap 1, tahap 2 iaitu pertengahan dan tahap lanjutan tahap 3. Jadi untuk itu kita akan kepada dapatan saringan untuk menyediakan latihan-latihan yang sesuai dengan tahap guru tersebut. Baik, apa yang saya sedia maklum adalah penggunaan portal seperti portal D5 digunakan secara drastik dan secara skala penuh, secara meluas kepada murid-murid. Tapi saya dapat lihat sebenarnya mereka sangat-sangat membantu murid-murid kerana segala apa pertanyaan saya terhadap murid-murid secara terus, mereka rasa ini apa yang kita perlukan kerana ini adalah generasi mereka. Mereka sangat mesra dengan peranti-peranti dulu. Mungkin Encik Syahrani ni boleh tambah apa lagi usaha, apa lagi fokus KPM berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan profesionalisme PPP pada masa yang akan datang. Baik. Pula. Baik, Nisa, terima kasih. Jadi apabila kita sudah keluar daripada fasa pandemik, jadi maksudnya kita dah boleh melaksanakan banyak program secara bersemuka. Begitu juga dengan aktiviti pembangunan profesional berterusan. Justru itu, hari 7 Kementerian Pendidikan Malaysia selepas daripada fasa pandemik itu, antaranya kita akan meningkatkan penyertaan guru dalam aktiviti PPB yang dilaksanakan secara dalam talian. Ya, dengan adanya platform-platform pembelajaran secara dalam talian, kita sangat-sangat menggalakkan guru mengikutinya. Kemudian kita juga akan mewujudkan lebih banyak kerjasama dan juga kolaborasi dengan pihak swasta dan juga menyediakan latihan yang berkualiti kepada PPP ini sebab banyak pihak di luar sana sama ada agensi luar ataupun agensi swasta yang mereka ni ada kepakaran dalam bidang-bidang tertentu dan kita sangat menggalakkan kolaborasi antara KPM dengan agensi-agensi ini dalam memberikan latihan kepada guru-guru kita juga. Kemudian dalam masa yang sama kita juga akan menggalakkan penyertaan PPP dalam aktiviti-aktiviti PPB ini yang dianjurkan oleh agensi luar tadi yang saya sebut seperti Intan, Razak School, agensi-agensi swasta dan sebagainya dalam dan luar negara. Maksudnya pihak luar negara pun, contohnya universiti antarabangsa. Kalau ada bidang-bidang yang memberi manfaat kepada guru, kita menggalakkan penyertaan guru-guru tadi. Kemudian kita juga akan meningkatkan pelibatan PPP dalam aktiviti kesarjanaan. Aktiviti kesarjanaan ini yang seperti penyelidikan, inovasi, penulisan dan pengkaryaan kreatif. Itu antara hal tuju kita supaya tiga aktiviti ini dapat disertai oleh guru secara aktif. Dan seterusnya, KPM juga akan memberi fokus kepada latihan tentang pentadbiran berasaskan sekolah. Apabila YB Menteri Kanan Pendidikan telah mengumumkan pemansuhan UPSR dan pentadbiran tingkatan 3, PT3, maka di sini kita memberi ruang untuk usaha-usaha memperkasakan pentadbiran berasaskan sekolah. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini, hal ketujuh KPM adalah untuk memberi fokus kepada meningkatkan jati diri, kesejahteraan psikososial dan juga pemahaman terhadap literasi undang-undang. Dia akan meliputi aspek kenegaraan, jati diri, kemudian tata cara dan juga kelakuan penyewa awam dan juga kesejahteraan minda, emosi dan fizikal. Itu antara hal ketujuh kita pendidikan terhadap aktiviti pembangunan profesional berterusan ini selepas fasa pandemik. Saya harapkan rakan-rakan saya yang juga merupakan pegawai pendidikan seluruh negara ambillah peluang
peluang ini untuk memantapkan lagi, meningkatkan lagi kualiti kendiri agar dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak murid ataupun sesiapa sahaja di institusi kita bekerja. Baiklah, tamatlah episod kita pada hari ini membincangkan tajuk pembangunan profesionalisme berterusan PPP bersama-sama dengan Dr. Marzita binti Abu Bakar yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syahrani bin Muhammad Said yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Keguruan pula KPM. Ah, saya pula dah tersasul. Baiklah, memandangkan kita pun dah nak tamat, saya ucapkan terima kasih kepada penonton Didik TV KPM kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Saya Nisaki, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih.